Nana. Ah, cerewet deh. Dasar susah susi. Kayak burung cicaro baru dikasih makan jangkrik. Bawel. Hari, bilangin tuh ya ame cicaro wo. Kalau Mbak Susi lagi bermake up ria. You understand? Siom. Apaan? Coba. Nah, begitu dong. Nana, nana, nana. Sudah siang begini dia belum juga ke pasar. Susi! Susi! Kok malah kamu yang datang? Nggak dengar kalau tante manggil Susi? Barusan Mbak Susi pesan tante. Dia lagi make up dulu, ntar lagi juga datang. Oh. Ih, ibu bisanya marah-marah aja deh. Hah? Ih, nanti ingat kok udah setruk. Nah, repot, tau nggak? Oh iya, Bu. Gimana penampilan Susi? Udah. Kamu cantik kagak kayak kantong kresek, tau nggak? Kamu kan cuma saya suruh ke pasar. Kenapa kamu dandannya mendong kayak begitu? Ibu, lihat sikon dong. Di pasar kan banyak umat, banyak laki-laki. Ya. Itu kan ada respon sama laki-laki. Emang ibu aja yang suka main laki-laki, iya nggak? Iya. Mau kemana lagi kamu? Goyang dompet. Enak aja. Ngambil tas mau ke pasar. Udah sana buruan. Untung ada jarum buat cahit. Ini pembantu besar banget ya tuh. Hari, kamu selama Mbak Susi ke pasar, kamu mesti bersih-bersih rumah. Ngerti? Nah gitu dong. Kalau kamu mau lama-lama tinggal di sini, kamu harus ikut aturan tante. Coba kalau papanya Duta nahan-nahan kamu, pasti kamu udah saya usir dari kemarin. Gua yakin, perhiasan yang kita rampas 2 hari yang lalu masih ada di tangan dia. Iya tak? Iya. Bakal mengkenen, awas si Opi. Kalau dia tidak mengembalikan perhiasan itu, tepatnya nih. Oh, punya saya bos, punya saya loh. Maksud bos bukan kamu, tapi si Opik. Saya habisin dia. Puh! Oh, nyapu. Yang bersih! Jangan kotor. Udah hampir kelar nih. Kelar apanya? Bersih enggak? Tuh, apaan tuh? Jangan liatin! Sapu! Iya. Si gendut ngerjain si Hari melulu. Gemes, Bibit. Rasanya Bibit mau ngajar dia. Loh, kok kamu yang nyapu? Harus Susi mana? Lagi belanja. Oh. Kayaknya snack-nya oke juga. Apa bagi dong, Dut? Enak aja, belanja sendiri. Ya, yeah, snack gituan. Banyak di warung ya, Har? Iya. Hopla! Astaga, kamu ini. Kalau nggak mau ngasih papa, ya sudah jangan dilempar-lempar begitu dong. Bukan Duta Kupu yang lempar. Sue, hantu kali. Bukan kamu. Iya. Mana mungkin Hari. Sudah, sekarang kamu papa hukum nggak boleh jajan selama 3 hari. Nih, snacknya untuk papa. Iya, papa. Papa sendiri makan. Duduk. Dasar. Bibit iseng deh. Sebel deh, kita digodain ame para tukang bakso, tukang daging, tukang sayur. Cowok. Hai. Hai. Itu manggil Eke ya? Yeh, siapa manggil lo? Situ tadi tangannya melambai-lambai, itu menandakan bahwa you manggil Eke. Ih, ganteng deh, kayak oceli. Ini wortel tanpa daun. Denger ya, gue tuh manggil tukang bakso, bukan manggil lo. Bakso mas, campur ya bang, pakai mie bang. Campur. Ih, sialan. Kirain manggil Susilo. Toto manggil tukang bakso. Apa lo? Cuma beri lo. Weh, maling gue, bencong. Weh. Kegeeran tuh banci. Mestinya kamu jangan ngerjain Duta begitu, Pit. Duta kan jadi curiga. Disangkanya Hari yang ngerjain pakai ilmu sihir. Habis anak itu reses sih. Kamu kalau disuruh-suruh, mendingan ngelawan daripada diem aja. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, Pit, dunia nggak bakalan bisa damai. Wah, wah, wah. Pasti kalian lagi ngegosipin aku, kan? Yeay, kegeran. Emangnya kamu artis apa yang suka digosipin? Aslinya mati, pating hese, badannya gerak. Nangning, ning, nangning, nangning, ning, nangning, nangning, ning, nangning, 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 nangning,
Pak, pak, enak aja lu ngeliat body gue. Gue calon Miss Universe dari Kabupaten Ciseeng, tau gak lu? Tapi gak apa-apa kan? Untung ganteng lu, kalau enggak gue hajar lu. Di perhiasan, mana perhiasan itu? Gantian serahin, cepet serahin. Perhiasannya enggak masak saya, Bang. Jangan bodoh, jangan berbohong. Kalau enggak ada di kamu, lu taruh di mana perhiasan itu? Ayo ngaku, ngaku. Kalau enggak, lu gua berantakin. Jangan. Iya. Perhiasannya ada di banci ini nih. Sini. Jadi banci ini pacar lu? Bukan. Manis juga kayak pale bonyok. Mas, lu. Masa pemban nih? Sembarangan aja lu. Mana perhiasan itu? Kapan gua pacaran sama dia? Ini segitu aja marah. Sialan lu. Iri. Ketek belek motor kita di gawah. Siapa tuh yang bawa motor ngebut banget? Itu kan Mbak Susi, pembantu yang balon. Mbak Susi? Dia bawa motor siapa? Motor temennya kali. Gayanya kayak laki-laki beneran. Aduh, pasti baru kebelet mengejar hari ini. Hah? Itu baru kebelet hari. Ayo kita kabur. Itu dia sasaranku. Mau kemana dia?